Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilviani. Saya kaprodi jurusan farmasi klinis dan komunitas mengucapkan selamat bergabung di SMK Bakti Rumah Usada. Halo siswa-siswi baru SMK Bakti Norma Husada, selamat bergabung di jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Di MPLS kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di jurusan farmasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang guru farmasi, yang kedua visi dan misi, ketiga tentang pengenalan program keahlian farmasi nah di sini ada guru-guru farmasi yang pertama kepala jurusan di jurusan farmasi adalah Bu Ilviani serta guru produktif di farmasi ada Bu Sri Hartuti, Bu Meni Ekowati, Bu Maria dan Bu Almareza visi dari jurusan farmasi adalah menciptakan lulusan yang berprestasi yang dilandasi iman, takwa dan berahlak baik serta membangun generasi yang intelektual yang mandiri Kreatif, kompeten, dan kompetitif di bidang farmasi. Misi dari jurusan farmasi adalah menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan secara unggul dan kompetitif di bidang farmasi sesuai perkembangan teknologi dan dunia kerja. Yang ketiga, menerapkan. Sistem pendidikan yang disiplin, kreatif, dan optimal. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang farmasi. Tujuan dari jurusan farmasi adalah menghasilkan lulusan SMK farmasi yang kompeten, berprestasi yang dilandasi iman, takwa, dan berahlak baik, serta memiliki nilai-nilai yang kreatif dan inovatif. Nah, program pembelajaran di farmasi tidak hanya KBM, tetapi juga ada praktikum, kunjungan industri dan kampus, pelatihan dan seminar, serta iduka. Sister School kita juga melakukan kerjasama dengan SMKN 2 Nganjuk dan juga SMP 1 Papar Kediri. Iduka kami bekerja sama dengan Apotik Nganjuk Se Kabupaten Nganjuk dan Sekabupaten Kediri, PKM Ngeronggot Nganjuk, Klinis Viva Husada, Klinik Sahabat Nganjuk, RS Ulir Boyo Kediri, RS Aura Shifa Kediri, Rumah Sakit Wilujeng Kediri, Rumah Sakit Muham Siti Khodijah, Klinik Surya Prima Kediri. Untuk MOU Iduka atau LSP kita ada di tiga tempat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Lahan Iduka, yang ketiga adalah LSP P3 Asnakes Indonesia. Kompetensi Farmasi Klinis dan Komunitas Kompetensi Farmasi Klinis dan Komunitas yang ada di SMK Bakti Norma Husada ada Yang pertama, mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Di dasar-dasar kefarmasian, materi yang diajarkan tentang menganalisis pengelompokan obat, menganalisis resep dan salinan obat, menghitung dosis obat, kemudian menganalisis alat-alat laboratorium, selanjutnya menganalisa sediaan farmasi, dan memahami perjalanan obat dalam tubuh. Di mata pelajaran kedua, ada farmakognosi. Di farmakognosi, teman-teman akan diajarkan untuk mengetahui tanaman obat, mengetahui nama latin tanaman obat, khasiat tanaman obat, mengetahui macam-macam simplisia, pembuatan simplisia, dan ekstrasi senyawa kimia dalam tanaman obat. Selanjutnya ada materi K3LH. Di K3LH teman-teman akan diajarkan untuk memahami sistem pelayanan kesehatan, menerapkan pencegahan dan penularan penyakit, selanjutnya keselamatan kerja di laboratorium, alat pelindung diri dan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Selanjutnya, ada materi undang-undang kesehatan. Dalam materi undang-undang kesehatan, teman-teman akan diajarkan tentang hirarki perundang-undang kesehatan dan kefarmasian, peraturan tentang tenaga kesehatan, pekerjaan kefarmasian, dan unit pelayanan farmasi. Selanjutnya, mengetahui obat berdasarkan perundang-undangan, mengetahui penyalahgunaan narkoba dan psikotropika berdasarkan perundang-undangan, dan mengetahui CPOB dan CDOB. Selanjutnya ada materi yang kelima tentang farmakologi. Di farmakologi, teman-teman akan diajarkan untuk memahami anatomi fisiologi tubuh manusia, kedua cara pemberian obat pada pasien, pemakaian obat pada sistem pencernaan, sistem syaraf, jantung, dan pembuluh darah, memahami bat antihistamin, dan menganalisis obat sistem pernafasan dan HIV. Selanjutnya ada pelayanan farmasi. Di pelayanan farmasi, teman-teman akan diajarkan tentang menerapkan sistem manajemen dan organisasi di apotik, menerapkan pembuatan sediaan obat, memberikan informasi tentang cara penggunaan obat pada pasien, pengelolaan pembekalan farmasi di IFRS, dan menghitung kalkulasi biaya obat. Selanjutnya ada produk kreatif produktif. Di produk kreatif produktif ini teman-teman akan diajarkan untuk mengetahui sikap dan perilaku wirausaha, melihat peluang usaha baik produk dan jasa, merencanakan produksi, pembuatan produk farmasi, dan menentukan media promosi produk. Selanjutnya yang kesembilan ada kimia farmasi. Di kimia farmasi teman-teman diajarkan tentang senyawa turunan hidrokarbon dan kegunaannya, koloi, suspensi, larutan sejati, Selanjutnya ada sifat larutan asam, basa, buffer, dan garam. Uji kualitatif senyawa obat berdasarkan prinsip kerja kefarmasian dan penetapan kadar dengan metode ACD, alkalimetri, iodo, iodimetri, dan permanganometri. Nah, selanjutnya ada prestasi siswa. Dari mulai berdirinya SMK Bakti Norma Husada, jurusan farmasi telah banyak mendulang prestasi. Dimulai pada tahun 2018, jurusan farmasi telah menjuarai LKTI tingkat Jawa Bali. Selanjutnya di tahun yang sama, jurusan farmasi telah menjuarai LKTI tingkat provinsi. Kemudian di tahun 2019 jurusan farmasi menjuarai LKS tingkat provinsi. Kemudian mencetak finalis duta kesehatan nasional di tahun yang sama. Selanjutnya di tahun yang sama juga yaitu 2019 ada duta kesehatan remaja nganjuk Sekali lagi, selamat bergabung di SMK Bakti Norma Husada, terutama jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Selamat mendulang prestasi, selamat belajar. Jangan lupa tingkatkan prestasi belajarmu agar kamu dapat mendulang tinggi prestasimu.